Pesan bijak Fuji Utami alias Fuji tanggapi Azizah Salsha jadi Bridesmaid Maid Alia. Seperti yang kita ketahui dibanding dengan Cirkle Azizah Salsha, Fuji kini terlihat lebih sering menghabiskan waktu dengan dua selebgram kenamaan Rachel Venya dan Erika Charlina. Ketiganya kerap menghabiskan waktu bersama, mulai dari berlibur hingga menonton acara musik baru-baru ini. Video ketiganya menikmati momen di The Fest pun viral usai dibagikan Erika Charlina atau Eri Charl di akun TikToknya. Terlihat, Fuji dan Erika Charlina tampak asyik berjoget menikmati musik. Pada momen lain, bersama Rachel Vennya ketiganya pun berangkulan dan berpelukan ke arah panggung memperlihatkan kedekatan mereka. Bahkan, Fuji dan Rachel Vennya juga sempat liburan bersama ke Bali baru-baru ini. Mereka juga saling bermain ke rumah masing-masing, Hal ini terlihat saat Erika Charlina membuat konten TikTok bersama adik Fadli Faisal tersebut di rumahnya. Hubungan ketiganya semakin dekat usai Fuji menjadi bintang tamu konten Sleepover di YouTube Rachel v nya bersama Erika Charlina. Mantan kekasih Tarik Halilintar sempat buka-bukaan soal apa yang dirasakannya selama ini. Termasuk soal rasa tidak nyamannya sering dikaitkan dengan Aliyah Said dan Tarik Halilintar hingga saat ini oleh netizen. Tentu saja kebersamaan ketiganya membuat banyak netizen berkomentar. Terlebih, belakangan hubungan Fuji dan Azizah Salsya dinilai merenggang usai istri pesepak bola Pratama Arhan tersebut menerima tawaran Aliyah Masaid untuk menjadi Bridedmaid-nya. Hal tersebut terlihat di kolom komentar ketiganya, selain itu sejumlah artis menjadi Bridesmaid di acara akad nikah Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid. Ada Azizah Salsha hingga mahal ini. Tarik dan Aliasa menjadi suami istri setelah melangsungkan ijab kabul di Hotel Raffles Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024. Tidak hanya pasangan pengantin yang mencuri perhatian, tetapi juga para pengiring pengantin yang hadir dalam acara tersebut. Salah satunya adalah selebgram cantik Azizah Salsha. Istri pertama Arhan itu cantik dan anggun dalam balutan kebaya berwarna coklat muda, Alhamdulillah sah, tulis Azizah di Instagram story miliknya pada Jumat, 26 Juli 2024, Aziza turut membagikan foto-foto cantiknya bersama para bridesmaid lainnya, seperti Alisa Daguise, Mahalini dan Anissa Ica. Sebelumnya, Aziza sempat mendapat cibiran dari netizen karena menjadi bridesmaid untuk Alia. Hal ini karena Aziza sendiri diketahui merupakan sahabat dekat dari Fuji. Alhasil banyak netizen yang berspekulasi negatif dengan Azizah. Selain itu Azizah Salsha kembali menjadi sorotan usai tampil di salah satu video klip lagu ciptaan musisi Indonesia. Ternyata ini bukan pertama kali Irsan bekerja sama dengan seorang selebgram ternama. Sebelumnya, dia pernah merilis video klip berjudul Terserah dan menjadikan Fuji sebagai bintang video klip. Kemudian lagu, Sudahlah, yang dibawakan oleh penyanyi Irsan membuat Azizah Salsha menjadi bintang utama di video klipnya. Pengambilan